Halo, nama saya Elia Margiasi. Saya ikut TRE angkatan 637 di Jakarta. Iya, saya mengikuti ini karena ada trauma yang saya alami. Sebelum ikut ini saya sudah 4 tahun terapi. Saya sekarang lebih bisa untuk menghadapi konflik, dalam arti saya bisa lebih mengutarakan perasaan saya, apa yang saya pikirkan ketika saya bertentangan dengan seseorang atau siapapun itu gitu loh. Kalau dulu saya mungkin akan lebih banyak diemnya gitu ya. Yang lain secara fisik, waktu ikut ini juga pertama saya itu ada sakit di lutut karena emang ya namanya habis pandemi ya, berat badan semakin bertambah dan dokter memang menganjurkan untuk saya tidak boleh berat badan yang lebih gitu ya. Dan ya bersyukur juga salah satunya dengan TRE ini sekarang berat saya udah ya normal lah ya, dan sakit di lutut saya juga udah nggak ada lagi gitu. Banyak teman-teman juga yang mengatakan bahwa saya tuh wajahnya tuh lebih segar, lebih colorful katanya, lebih berwarna gitu loh. Dan tidur saya lebih nyenyak. Saya punya masalah lambung juga udah dari saya SMP gitu ya. Jadi masalah pencernaan lah, bukan cuma lambung. Dan saya merasa semakin kesini masalah itu juga jauh lebih baik gitu ya. Maksudnya sangat sensitif lambung saya untuk makanan-makanan tertentu gitu ya. Sekarang itu saya bisa lebih bisa makan gitu.